Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunda Prabu, bertemu lagi dengan saya. Ini di depan kebetulan adalah unit Brio ya, yang mau direview. Tipe RS Matic tahun 2022 dengan kilometer 4.000-an ya. Nah, untuk di bagian depan lampu sudah LED ya sahabat. Untuk bagian grillnya berwarna hitam, sudah ada logo RS-nya bagian depan. Lalu ini untuk kait-kaitan jika diderek ya. Sudah ada fog lamp. Ini kaca film, sudah menggunakan kaca film ya. Mereknya Winfos, dari Winfos. Oke. Untuk bagian fog lamp, bagian velg. Bagian velg ini kondisi masih bagus ya sahabat. Dan untuk ketebalan ini rodanya dijamin masih oke. Karena masih ada kutil-kutilnya ya. Nah ini kutil-kutilnya. Oke. Oh ini bagian spakbornnya masih bagus. Belum ada bolong-bolongnya. Di sini agak gelap, maaf. Pokoknya masih bagus ya sahabat ya. Kondisi ban. Oh ini ada ini sahabat. Ada lecet dikit. Tapi nggak terlalu dalam ya. Tapi cuma lecet dikit aja. Oke. Di sini saya menyampaikan kondisi seadanya ya sahabat ya. Karena otomatis konsumen yang ingin membeli di sini harus tahu segalanya gitu, dari kekurangan mobil ini atau kelebihan mobil ini. Nah, untuk talang air ini sudah ada aksesoris Mugen ya. Untuk tipe RS ini kaca film Winkos. Untuk tampilan semua catnya sahabat bisa dicek, tidak ada minus ya. Oke. Sahabat bisa datang ke sini untuk cek unitnya atau memastikan kondisinya seperti apa. Nah ini untuk velgnya juga, untuk bagian samping sini sama bagus, ban tebal, masih ada kutilnya, lampu sudah ada kaca film Winkos, Aurora coating series, Auto Guard. Oh ini udah di coating juga ya dari Auto Guard. Untuk warna pelindung cat. Oke, bagian belakang sudah dilengkapi dengan cover jok ya. Cover jok ini ya gunanya untuk menghindari kotor ya, dari percikan air-air yang tidak diinginkan, yang susah dibersihkan sehingga bisa mudah dilap. Lalu ini ada komplit kotak P3K, lalu ini ada toolkit untuk dongkraknya ya. Kunci-kuncian maksudnya, kalau dongkraknya juga ada di sana di bagian depan. Oh ini ada velgnya masih bagus ya kondisinya, bisa cek ke sini. Masih 100% kalau dilihat itu ada tulisannya yang berwarna kapur warna ini ya. Ada kode-kode itu, nah itu belum dipakai berarti. Kalau misalnya ban serap kondisinya seperti itu. Oke, mari kita tutup. Di bagian spoilernya ini ada lampu rem ini nyala ya sahabat, bukan aksesoris. Lalu nah ini nanti bisa dicek velg, ban ya sahabat ya, pokoknya kondisi bagus sahabat. Oke. Nah, kita di sebelah kiri ya sahabat ya. Sebelah kiri kita cek, ini agak gelap, kita terangi saja dengan pencahayaan. Oke, ini sudah ada bonus karpet ya dari dealer bawaan Brio di sini, lalu ditambah tabung. Ini tabung kebakaran sahabat, ada bonus ya untuk tahun 2022 ini. Brio memberikan tabung tambahan untuk keselamatan ya, biar safety jika terjadi konslet atau apa kebakaran sehingga bisa digunakan. Ini bagian raknya, dashboardnya.
Oh ini maaf. Raknya dashboard. Nah, apa yang mengganjal ya? Oh, seperti kabar apa? Apa ya? Kurang tahu. Kita tutup lagi. Untuk bagian ini apa? Dashboard. Lebih sporty ya untuk ininya apa? Dashboardnya. Belum lagi ditambah dengan cover jok yang garnisnya itu seakan memberikan kesan maskulin bagi pengendaranya seperti mobil-mobil sport ya. Ini sangat empuk jika diraba. Sangat empuk sekali, nyaman seperti mobil-mobil sport pada umumnya. Oke, kita cek bagian kemudi. Oke, cek bagian kemudi. Untuk langit ya. Untuk langit warna interiornya warna hitam. Dock trim hitam, matic, transmisi. Lalu pegangan apa rem tangan. Pegang rem tangannya masih manual, console box tidak ada. Hanya seperti ini saja. Ini untuk minum. Untuk bagian dashboard bagian depan sudah dilengkapi dengan media player MP4, touchscreen. Untuk pengaturan menu di sini sudah tersedia. Lalu ini untuk mode media player juga. Ini untuk tombol volume, ini untuk pindah channel. Lalu AC-nya sudah digital ya, sahabat ya. AC-nya sudah digital. Oke, misalnya max cool. Wah, ini sangat besar sekali. Kita nantikan saja. Oke, angin berada di kanan kiri. Terasa ya, sahabat ya. Sangat dingin. Oke. Untuk kilometer. Kilometer di 4.516. Berarti ini pemakaian baru mungkin seminggu juga jarang ya kayaknya ya. Sebulan sekali atau bisa saja seminggu sekali hanya dipakai untuk acara-acara tertentu. Seperti membeli mobil baru. Rata-rata sih membeli mobil baru itu kilometer di 100 ya. Nggak mungkin nol beli mobil baru itu di 100. Pokoknya antara 50 sampai 100. Kadang 200 km ada itu sahabat. Nah, untuk mobil bekas ini pemakaian 4.500 ya itu masih worth it ya. Apalagi harganya bisa lebih miring di ketimbang beli mobil baru. Sahabat bisa nego di sini tempat jika memang suka tertarik dengan mobil ini. Mari kita cek kondisi mesinnya. Nah, mulus sekali, hampir senyap tidak ada suara. Lalu kita tombol apa namanya itu sen ya. Tombol sen spion. Nah spionnya ini otomatis, tidak usah manual, tinggal tutup atau mau buka tinggal otomatis. Di sini ini ada retractable untuk mengatur kanan kiri. Nah ini tombol R kanan, ini kiri untuk mengatur kaca yang di samping, sehingga spion ini bisa diatur dengan mudah. Nah baik, untuk ini power window ya, semua jalan. Kita cek dulu mesinnya sudah dinyalakan. Mari kita cek mesin. Cek mesin. Nah, ini kondisi mesinnya sahabat. Sangat mulus sekali, hampir senyap tidak ada suara. Mesin sudah IT tech, apa ya? IT tech ciri khas Honda ya sahabat. Bisa dilihat untuk suara rotasi perputaran dari mesin ini sangat halus, tidak ada suara yang mengganggu ya sahabat. Lalu
Di bagian dalam itu kondisi mesin kering, kipas-kipas berjalan dengan baik, pendingin, cooler, oke. Kondisi mesin bersih, sahabat. Untuk rangka-rangka ini tidak ada bekas tabrak jika dilihat dari bautnya. Oke, tidak ada bekas buka juga. Tidak ada, pokoknya tidak ada bekas repair, bagus semuanya kondisi. Baut-bautnya juga, mesin tidak ada rembes. Boleh cek ke sini sahabat kalau misalnya ingin pastikan kondisi unitnya. Mumpung selagi ada kondisi Brio RS bekasnya. Harga di bawah harga baru ya pokoknya yang pasti. Pokoknya worth it dengan 4.500 kilometernya. Oke, cukup di sini sahabat. Kalau misalnya mau ke showroom, datang ke sini, silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel kami agar tidak ketinggalan info mobil-mobil bekas terbaru dari Sunda Prabu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.